Kau anugerah terindah dalam hidupku. Aku merasa hebat sebagai suami yang mampu memberikan segalanya. Dan anak kecil ini menambahkan kebahagiaan kita. Aku cukup bangga memiliki kalian. Namun, aku mengkhianati kebahagiaan ini. Wang dan hadiah yang aku berikan hasil daripada wang haram. Maafkan abang, maafkan ayah. Aku memilih jalan singkat, mengambil rasuah. Anda seorang bankrupt dan ingin dilepaskan awal. Bagaimana? Mulai 6 Oktober 2017, anda boleh dilepaskan dalam tempoh 3 tahun tertakluk pada syarat-syarat yang berikut. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi Jabatan Insolvensi Malaysia yang berhampiran ataupun anda boleh layari www.mdi.gov.my. Sekiranya anda tidak mahu menerima dan diganggu dengan panggilan, mesej dan email pemasaran langsung, anda boleh menghentikannya dengan memaklumkan atau membuat surat bertulis kepada pihak atau syarikat yang dikenal pasti yang menggunakan butiran anda bagi tujuan pemasaran langsung. Jom ambil peduli. Lindungi data pribadi. Persediaan banjir. Banjir adalah bencana alam yang mengancam kehidupan dan ekonomi negara. Persediaan yang perlu dilakukan ketika musim banjir adalah dengar pengumuman melalui media masa atau tunggu arahan pihak berkuasa. Ketahui pusat pemindahan terdekat dan segeralah berpindah apabila diarah. Pastikan barangan berharga, dokumen penting diletakkan di tempat yang selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak dan orang-orang tua. Tutup suis elektrik, injap utama bekalan air dan gas. Ikut laluan yang ditentukan dan jangan terus mengharungi kawasan banjir. Sediakan peralatan kecemasan dan makanan yang secukupnya. Hubungi talian 999 untuk bantuan kecemasan. #MPBPrihatin. Pelaksanaan Television Terrestrial Digital atau DTT akan dilakukan di Malaysia tahun ini. Set televisyen yang masih menggunakan siaran analog tidak dapat ditonton lagi setelah siaran digital dimulakan. Dapatkan dekoder DTTV atau Smart TV DTTV yang dilengkapi dengan antena UHF. Layari www.myfreeview.tv untuk maklumat lanjut.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini masih lagi kita dibangunkan, masih lagi diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan.